Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina. Oke teman-teman, jadi sekarang aku lagi di Labuan Bajo Flores. Kalau kalian nonton vlog aku yang bahasa Inggris Veron Ida, kalian lihat penerbangan aku dari Bali ke sini gimana. Dan aku lagi di rumah teman aku karena besok dia lamaran teman-teman. Tapi hari ini kayak acara kumpul keluarga gitu, tapi kita juga ada masak-masak. Jadi masih pagi ya, jadi kita belum mandi. Jadi ayo kita lihat apa aja yang ada di sini, kesibukan kita di sini. Teman-teman, kalian lihat airnya ini dimasak di sini dan udah mendidih, tapi karena banyak kapurnya gitu, saat kapurnya jadi harus disaring. Pakai saringan itu yang ada kainnya kayak gitu. Jadi air kapurnya nggak masuk ke dalam. Dan kalian lihat di sini pakai batu-batu ini disusun kayak gini, dan di dalamnya ada ini ikan kuah asam. Enak banget. Kalian lihat ini cabenya kecil-kecil banget, kita nyebutnya ini kurus padi, dan ini pedesnya gila. Ira, oke, jadi ini dia temanku Ira. Halo, apa kabar? Baik. Kamu pernah di vlogku sebelumnya ya? Pernah di Veron Ina. Oh ya, yang Veron Ina, tapi bukan ini yang bahasa Indonesia. Terus di sini ada kayak keluarga yang baru datang gitu, mereka lagi ngumpul-ngumpul. Cake ini buatan sendiri. Cake makan sama nasi ya. Wow, mangga lagi. Oh teman-teman, ini di sini kita udah makan mangga dapet. Oh makasih. Jadi ini buatan sendiri. Teman-teman, jadi di airnya cuma jalan 2 kali seminggu, dan Selasa sama Jumat. Hari ini pas hari Jumat, jadi airnya keluar. Jadi lihat di rumah temanku ada ini tank penampung ini ada 2 yang besar, terus ada drum di sini. Jadi bisa isi sampai full supaya cukup untuk beberapa hari ke depan. Oke teman-teman, sekarang udah jam 4, kita mau jalan-jalan dulu ke bukit apa namanya, aku belum tahu. Kita jalan aja dulu. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di tempat pertama ini, namanya Batu Biru, karena mereka ngecat batu-batu ini sini warnanya biru. Dan kalian gak bakalan percaya pemandangan depan aku, keren banget. Kalian lihat itu teman-teman, wow, bagus banget. Jadi itu air lautnya tenang banget, dan situ ada pulau lain. Wow, dan ini orang-orang di sini pada lihat pemandangannya, bagus. Di sana ada banyak pohon lontar gitu, terus ada bukit ini. Wow. Oke, jadi kita udah sampai di atas, dan ini pemandangannya lebih jelas lagi. Teman-teman, kalian lihat di sini udah mau dibangun hotel dan sebagainya. Wow, jadi nanti kita nggak bakal bisa turun ke sini karena jadi punya hotel-hotel ini. Pemandangannya keren banget. Oke teman-teman, capek banget. Jadi kita nih naik dari bawah sana, dan pemandangannya di sini keren banget. Kalian udah bisa lihat di belakang, lihat di depanku. Kalian lihat di sana. Banyak banget pulau-pulau gitu. Sunset di sana. Ini. Wow. Teman, kalian lihat di sebelah sini. Keren banget. Ini udah kayak di Pulau Padar, tapi kita masih di Labuan Bajo ya. Keren. Oke, teman-teman. Jadi kalau kalian ke Flores, baru di Labuan Bajo aja udah keren kayak gini. Gimana kalau di pas kalian ke Komodo atau Padar dan lainnya? Wow. Wow, natural. Kalian harus segera ke sini sebelum banyak hotel di bawah. Nanti kalian gak bisa ke pantainya lagi. Teman-teman, kalian lihat ayamnya di sana mau dipotong.
Begitu kole meu ngasal mado etar ngasobala banget ta cucu keluarga. Keng kerle mori de de kudu peng pingan sina senget lebi ditik. Lah ta manga mante ne urat manu ko otong. Yo kitu salam to bodaku ite kudu dia gesar agu itik ko ite kampung mori. Itu salam to bodaku. Kan keluarga porom teng je bagu cedak ko ne masih bisa itu kali. Ode manuk ne kan kabe ku sudung pu manuk lalon kaba kok ta. Ni apa le beliau? Beliau ke Jerman. Jadi ya, kau beli empo ba. Tak beli anak. Ai to ede jodoh dami atas tu ah. Nah, bapak. Itu darah yang teman-teman kalian lihat. Dia ambil darah yang itu dan taruh di kakinya ya. Di jari. Di jari kakinya dia. Itu bulu ayamnya yang dibakar. Ancaman kalau hoge. Dan kalian lihat di sini orang-orang di sini mereka tuh masih pada nginang gitu juga. Jadi ini nginang ini juga bagian dari tradisi ini kayaknya. Di bapak ini dia udah mulai makan sirih sama ada pinang, di dalam ini juga ada rokok gitu, terus ada kapur juga. Oke teman-teman, jadi itu dia tradisi sebelum acara lamaran besok. Jadi kalian lihat yang potong ayam tadi itu kayak ngasih makan nenek moyang mereka yang udah meninggal gitu. Ya jadi kalian hari ini belajar tentang tradisi lain yang ada di Indonesia, oke? Kalau kalian mau lihat video lain, jangan lupa subscribe, klik notifikasi yang ada di samping supaya kalian dapat notifikasi saat aku upload video baru. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah.